Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai semua, kali ini kita ketemu lagi. Itu artinya kita masuk di segmen Yuk Ngaji. Kali ini kita akan bahas solawat yang sering banget dibaca di majelis-majelis taklim, yaitu Ibadallah Rijalallah. Perlu kita ketahui bahwa bersolawat itu mempunyai banyak keutamaan. Salah satunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk memperoleh limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Yang ketiga, menjadikan sebab doa kita diterima oleh Allah. Yang keempat, mendekatkan kedudukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi. Oke, langsung aja. Ini dia bunyi syairnya. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.